Let's go. Kita masuk. Guys, kita mau unboxing produk yang di display Oriflame hari ini. Ada di kantor cabangnya Oriflame. Satu-satu. Hai guys, welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih, selamat menonton. Ini ada face stylernya, ini bronzer. Ini warna-warnanya ada dua warna. Bronzernya kelihatan nggak? Benar-benar warna kulit banget ya. Ini ada korektor kit warnanya ini. Warnanya kayak gini. Jadi ada pilihannya, ada dua warna gitu. Kelihatan nggak? Jadi kalau kita lihat ada dua warna. Terus ada peach glow. Ini tuh buat di biar kelihatan glow. Perfector. Jadi ini buat di muka. Jadi biar mukanya kelihatan lebih glowing. Ada lagi. Enak sih. Eyeshadow-nya ini eyeshadow mono eyeshadow on color. Nah, kalau ini nih yang warna velvet black. Bisa gak? Bisa. Velvet black. Jadi warnanya hitam gitu. Hitam velvet. Terus ini sparkle pink, warnanya kayak gini. Jadi dia ada sparklenya gitu, ada kayak apa namanya, glitter. Jadi kayak ada glitter gitu. Terus ini namanya silver gray. Jadi ini warna abu silver gitu, dan ada glitternya juga yang ini sih nggak terlalu glitter sih, cuman ada ini warnanya opulent plum. Ini warnanya bagus, eyeshadownya suka. Ini yang warna apa ya, Sapphire Blue, yang suka warna biru. Warnanya kayak gini. Jadi saya nah, kayak gini. Oke, ini proses eyeshadow-an. Terus ini
pakai stylernya yang ini contour. Jadi buat di contour muka nih. Warnanya kayak gini nih. Tuh. Jadi nanti di tap-tap nih buat ngeblend. Terus ini ada yang blush. Nih. Buat blush on-nya. Tapi pinknya itu soft gitu. Terus lanjut kita review ini. Ini itu lipstick yang color ultimate ultra fix, the one ini yang dari the one. Ini warnanya yang ultra plum, warnanya kayak gini. Oh, yang suka warna-warna gotik. Berbunyi. Dan ini kayak gini. Terus ada yang warnanya. Oh, ini yang ultra red. Bisa juga nih buat apa namanya? Apa namanya? Aku jadi lupa. Ini warnanya kayak gini tuh. Jadi bisa dicampur. Ini yang warnanya ultra wine. Oke, hampir sama kayak yang ini deh. Ultra plum. Bedanya kayak, oh, ini lebih ke plum. Kalau ini lebih ke arah apa ya, coklat ya. Ini warnanya tua banget sih. Coba kita squeeze kayak gini. Ultra wine kayak gini. Kalau yang plumnya kayak gini. Oh, jadi kalau yang plum lebih ke ungu sih. Kalau yang ultra wine itu lebih ke tar. Ya. Jadi khusus yang ada di display aja. Terus ini ada contour kit. Dalamnya kayak gini. Nah, ini warna-warnanya. Jadi ada yang buat contour, ada yang highlighter, ada yang buat blush on. Contour kit. Per foundationan Tilo Skin SPF 20. SPF 20 yang nude pink. Yang warnanya nude pink. Kelihatan enggak? Kita coba. Skinnya cuma ada warna nude pink doang. Terus ini yang
Ilu Skin ini udah SPF 20 foundationnya. Kemudian ada Edge Define Serum Boost Foundation, modelnya kayak gini. Ini yang warna Baggy Warm. Baggy Warm ini untuk kulit yang agak-agak somat. Warnanya tuh. Ada foundation. Ini sih nggak ada tulisan SPF-nya ya ini. Terus ada Giordani Gold. Ini yang SPF 18 foundation Master Creation. Ini yang warnanya apa ya? Warm. Light Sand Warm. Ini Light Sand Warm. Kelihatan nggak? Dia warnanya terang, jadi bisa dicocokin sama kulit masing-masing. Sini yang CC cream SPF 35 yang warnanya, oh ini yang light, ini yang light nih, kita coba ya. Lightnya warnanya kayak gini. Ya beneran light sih. Oke, lanjut lagi. Ini dari SPF-nya dari 15. Ini The One Everlasting Sing. Ini bagus banget ini. Ini ringan. SPF-nya udah 30. Jadi lumayan gede. Lumayan tinggi SPF-nya. Terus ini yang warna light baggy neutral. Baggy netral. Warnanya kayak gimana? Coba kita squish. Warnanya kayak gini. Dia gak terlalu terang banget. Terus ada lagi yang, nah ini primer Makeup Pro primer dari The One dari Oriflame. Primernya ini ya, primernya betul-betul. Oh ini ringan banget sih. Oke, ini ringan banget. Dan ini dipakai supaya buat makeup base biar awet. Jadi biar makeupnya lebih awet. Sudah, kita lanjut ke ini blushnya dari Giordani kayak gini. Jadi lebih simple di bawah. Remover buat makeup. Ini The Wonderliner. Ini adalah eyeliner. Bentuknya begini. Lipstiknya yang dari Irresistible, The One Irresistible. Ini bagus banget dan ini diputer pakainya. Ini udah banyak yang dicobain. Captivating Nude, ini warnanya kayak gini nih. Jadi warnanya memang nude. Tuh, warnanya nude banget.
sama ya. Oh ini sama nih dulu. Jadi ini udah nggak usah dicobain, ini warnanya nude. Ini Cherry Crush, warnanya kayak gini. Udah mau habis. Tapi warnanya sih warna-warna cherry. Ini yang magnetic red. Jadi ini diputer tuh, dia keluar. Tuh. Bagus banget nih warnanya nih, buat di ombre. Ini yang warna magnetic red, nih bagus nih buat ombre. Ini warnanya glamorous mauve. Nggak kelihatan ya? Ini oh, dia warnanya kayak agak keunguan gitu sih, mauve. Masih warnanya, iya warnanya agak keunguan, kayak taro gitu ya. Terus ini ada Pink Passion yang suka warna-warna pink. Ini kayak gini. Tuh warnanya bagus. Warna netral. Pink. Ini namanya Pink Passion. Kata enggak? Terus Glamorous Mauve kan udah ya? Oh, udah nih. Samaan. Terus ini belum. Pink Passion udah. Sweet Caramel nih. Ini kayak warna-warna nude gitu loh. Ini bagus suaranya. Ini warna-warna Sweet Caramel. Bener-bener sweet. Yang suka warna-warna nude cocok pakai yang ini. Ini bagus banget. Udah habis ya? Ini udah. Udah. Oke, okay, kita udah nyobain yang this lipstiknya The One Irresistible. Nah ini yang baru lip tint keluaran baru nih, baru bulan ini. Kita lihat warna-warnanya. Ini warnanya, oh ini fresh berry. Kita cobain fresh berry-nya. Ini lama-lama satu tangan. Satu tangan warna-warni. Ini fresh berry. Oh, warnanya kayak gini. Kayak slay berry ya? Ini warnanya gini. Lipin. Berinya lama-lama bagus tuh. Oh, power red warnanya itu kayak ke oranye deh. Lebih ke oranye sih yang power red.
squash-nya kayaknya lebih ke oranye, power red. Terus ini yang leafy pink, udahlah tulisannya nggak kelihatan kan. Nah, kita lihat warnanya. Oh iya sih, lebih ke pink sih dia. Ini warna kayak gini, lebih ke pink. Jadi suka yang mana? Kalau buat ombre sih antara ini sama ini sih, yang red sama ini. Oke, udah di review yang produk lip tint terbaru, kita lanjut lagi. Ini juga nih yang terbaru nih di katalog Oriflame. Dan bentuknya kayak gini. Ini yang terbaru. Ini dia tuh maskara. Nggak kelihatan. Tapi ini bagus nih buat bulu mata juga. Jadi kayak menjaga apa namanya? Menjaga bulu mata biar bagus. Ah, ini kenapa mencok di sini? Sweet caramel, kok nggak kuat? Sini apa? Kita cek satu-satu. Ini nih concealernya Giordani, bentuk kayak gini. Concealer. Ini yang Cool Porcelain. Oh, dia bentuknya itu ini kuas ya? Kayak kuas gitu loh. Jadi enak sih diaplikasiin. Bisa buat, oh jadi dia diwar dua warna gitu kan. Nih warnanya ini buat warna-warna yang di lipsticknya dia kayak apa namanya, oh buat pensil lipstick, pensil bibir atau lipstick. Nah, ini warnanya bagus. Ini warnanya yang jadi ini yang Lip and Eye Duo Crayon dari On Color. Ini warnanya ini yang lipstick buat di bibirnya, terus ini buat yang di eye pencilnya. Jadi bentuknya tuh kayak kayak crayon sih. Ini yang buat di bibirnya. Lebih netral sih. Ini yang buat matanya coklat, jadi kayak lip pencil bisa buat eyebrow nih kayaknya. Nah ini yang warna navy, ini navy apa coklat? Hitam sih, hitam nih kayaknya, black. Ini yang pensil yang blacknya.
ini buat yang bibirnya. Dia lebih ke merah sih. Nah, ini ada yang warna pinknya yang di bibir. Eye pencilnya yang pink. Ini yang navy baru yang buat di matanya. Jadi warnanya itu yang buat di bibir ini. Warna-warnanya. Kita urut. Ini yang buat di bibir. Jadi coklat, warna nude sama coklat, terus pink sama navy. Ini warna pink sama navy, coklat di warna nude lah di bibir sama coklat di eye pencil, red di dan berarti ungu ini. Jadi red sama ungu. Nah, hitam sama merah kayak begini. Bu, air pensilnya black kajal. Oh, ini eyeliner kajal. Warnanya pekat banget nih. Pekat dan udah langsung bagus buat mata, buat di buat eyeliner ini bagus. Ini apa lagi? Oh, ini brow pencil. Ini buat alis. Jadi ini dalam bentuk pensil, eyebrow sama sikatnya. Ini yang dari Giordani Gold. Terus ini yang dari The One-nya. Kayak bentuk spidol gitu, jadi yang apa namanya yang masih pemula bisa pakai ginian ya, bisa bagus eyelinernya. Ini yang buat pemula bagus banget eyeliner yang dari The One ini, yang bentuknya spidol, namanya itu ini yang black ink ya, eyeliner stylo water, ini waterproof. Jadi nggak usah takut luntur. Terus ini, nah itu kalau ini yang eye pencil, yang pensilnya yang dari Giordani Gold eye pencil. Kemudian ini high impact The One. Impact ini kayak eye pencil juga, jadi buat eyeliner bisa juga buat apa namanya, buat eyeshadow. Ini warna blue, skyline blue. Kalau ini yang buat ini lip liner dari The One Color Stylus Ultimate, warnanya karamel, jadi warna karamel. Udah, ini persikatan. Nah, ini yang nyari brush. Ini brush-brushnya Oriflame, bisa dicari. Brush-brushnya bentuknya kayak gini. Sama satu lagi.
lagi ini ketinggalan. Ini lipsticknya Oriflame, ini udah dari lama sih, dari Giordani. Udah lah, ini nggak ada tulisannya. Bukan sebelumnya. Nah ini brushnya juga nih yang dari Giordani kayak gini. Ini simple banget buat dibawa-bawa dan lembut. Itunya banget. Enak di aplikasi ini lembut. Terus ini ada blush on. Jadi ini kan ini sebenarnya blush on bronzer gitu, tapi warnanya kita bisa pilih nih. Dan tipsnya kalau yang warna-warna coklat ini bisa dijadiin contour juga. Nah, kalau mau dijadiin blush on bisa digabung atau dipisah, mau warna pink doang sama warna yang agak coklat. Kayak gini aja. Ini yang versinya Luminous Peach, warna Luminous Peach ya, warnanya kayak tadi. Oke, okay. Udah dulu udah semuanya di review. Terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat. Dadah. Part 2. Ini yang Nutri-Shake Strawberry. Kayak gini. Ini bagus buat kesehatan dan proteinnya tinggi banget. Terus ini yang vanilla, rasa vanilla. Jadi ada 3 rasa. Yang satu lagi ada coklat. Nutri-Shake-nya kayak gini. Ini bisa dibaca protein dan fiber 378 gram. Oke, jadi untuk yang Nutri-Shake dari Oriflame ini ada 3 rasa, strawberry, vanilla, dan coklat. Dan ini bisa memberi efek lebih cepat kenyang, mengenyangkan, jadi buat diet juga bagus, buat sehat juga bagus. Terus ini ada produk untuk baby O. Dia per cream, ada creamnya, hair and body, sama cleansing milk. Dan ini apa nih, kayak cream gitu. Ini yang dari Optimals, ada moisture quenching sama purifying clay. Ini tadi kita udah bahas nih yang lipnya baru. Nah ini yang parfum yang baru keluar, ini yang define, yang parfum define yang merahnya dan body creamnya. Ini kalau yang biru itu kan bentuknya jenisnya masih EDT ya. Nah sedangkan ini udah EDT. EDT itu yang the toilet kan. Nah sedangkan yang ini the parfumnya langsung. Jadi ini lebih wangi dan pastinya lebih awet. Ini yang Mr. Giordani yang deodoran cowok. Yang tadi kita udah review mascara collection. Ini face gel, cleanser, sama toner. Ini yang dari yang organik, apricot dan orange. Kemudian ada Now Page, per Now Page-an. Ini bagus banget ya, Skinergies. Terus yang L-Collagen. Buat cowoknya juga ada nih scrub, shower scrub, kemudian juga 2-in-1 facial and after shave. Jadi ini kayak buat ini ya, buat cukuran. Senjata sama yang mau face,
milk and honey. Ini produk-produknya. Jadi ini dari susu dan madu. Ada sampo-nya. Ada conditioner-nya. Ini ada hair mask-nya. Kemudian ada shower cream. Ini ada dari produk biochemicalnya, conditioner, body creamnya. Jadi ini ada dari Swedish Spa. Body spa ada body butter sama body oil. Perparfuman ada Glacier Fire, bentuknya kayak gini. Ini yang buat cowoknya. Dan Swedani. Ini yang Divine yang biru. Glacier. Ini adalah lotion dari Essenco yang dari cardamom and cotton flower. Oke, untuk part 2 nya selesai. Terima kasih, thank you for watching, semoga bermanfaat. Dadah. Ini dia hadiah kalau beli parfum Divine yang warna red tadi atau merah tadi, gratis apa namanya, gratis kalau ini yang harganya 500-an berapa something itu. Beli parfum Divine eksklusif ini dapat gratis kalung yang tadi.